Hari ni saya akan cerita pasal visual hierarchy. So, apa tu visual hierarchy? Visual hierarchy adalah susun atur elemen-elemen dalam visual design untuk kita turutkan dia pada kepentingan. Dekat dalam visual hierarchy ada apa yang dipanggil sebagai first read, second read and third read. Apa yang kita first nampak adalah first read. So, first read dia adalah tajuk dia. So, music festival adalah dia punya tajuk. Second benda penting adalah second read, which is penjelasan terhadap first read. And then kita ada third read. Third read ni adalah biasanya info-info yang berkaitan dengan poster. So apa yang saya nak terapkan kat sini adalah macam mana visual hierarchy boleh pengaruh penglihatan penonton, dan ia adalah sangat penting untuk kita gunakan, memastikan pengguna kita tertarik untuk membaca konteks yang ada dalam poster yang kita hasilkan.